dari Jalan Mongsi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Diajeng garwanipun kakang malam jemah teh udan rimis-rimis. Udan rimis-rimis lapo? Ayo wayahe sunah rasul to yo yo. Nang ayo nang kene. Alah-alah sunah rasul wis ora mikir nang ngene iki. Wayahe ngrungono jimat kok. Kuwi panganan nopo neh kuwi? Lah kok lali apa njeno piye to iki? Jimat kuwi lho, sajian malam Jumat. Sing ono setan-setane kuwi lho. Alah, mung diwas medeni wong pisan kuwi. Iki apa to, Gang? Kok ngusel-ngusel bareng iki lho. Ndarana, ndarana. Alah, lan jemberi wong kelekem kecut. Jumat. Sajian malam Jumat. Jimatku di mana, jimat? Ih, suara apa itu? Aduh, bulu kuduku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku? Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ngambil jimat. Pasti kamu yang ngambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Hah? Di Istana FM? Sungkir! Sungkir! Apa kamu olodol dulu? Apa saya orang kecil? Sungkir! Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Sumilir angin hanguyak kegodongan, nambai tintriming wengi iki, wengi kang kebak mistik, misteri lan memeti, mego peteng nutupi padanging rembulan, suara kewan wengi saut sinautan, jin setan priprayangan, gendruwo ilu-ilu panas pati, pating sumliwer, kuburan bengkah kumeluk, jebluke kumleyang, sarwa putih, wongang koso, wedon, jerangkong, lan sundel bolong, setan-setan podo gentayangan, jimat, sajian malam Jumat. Bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah malam Jumat Pon. Malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dicecali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri.
Saya Bapak Kasdi, Desa Milo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan, kulon derek umroh Radio Istana Banu Asmoro. Budal guyu mantuk guyu. Nama saya Sukri, dari desa Talok Kalitidu, ikut Radio Istana. Jess. Nama kulo Katri, desa kulo Milo Pumpungan Kalitidu, derek umroh wonten Radio Istana. Budal guyu mulai guyu, yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Swito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31 337. Syarikana labbaik. Inilah cerita misteri Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Randu Dongkal adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di daerah Pemalang Selatan, yakni sebelah utara Gunung Slamet. Potensi alam yang ada di Randu Dongkal meliputi sumber mata air, udara segar, gunung, sungai, perkebunan, pertanian, sawah, buah-buahan, sayuran, hutan, hewan, dan lain sebagainya. Randu Dongkal diambil dari dua suku kata, yaitu randu dan dongkal. Randu berarti pohon randu atau pohon kapuk, dan dongkal berarti roboh atau jatuh, yang diambil dari kata dongkel, dongkar, dungkar atau ambro. Pada zaman kerajaan dahulu kala, ketika wilayah Pemalang, Randu Dongkal dan seterusnya masuk dalam wilayah kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Pangeran Benowo, Raja ketiga dari Kerajaan Pajang, putra dari Sultan Hadiwijoyo yang dikenal dengan Jaka Tingkir atau Mas Karebet. Dari Pangeran Benowo kemudian lahir sastrawan terbesar penulis Jawa, yaitu Eyang Ronggo Warsito dan Eyang Yoso Dipuro. Awalnya di daerah Randu Dongkal tumbuh pohon randu yang besar sekali, angker, wingit, dan cukup mengganggu kegiatan warga setempat. Lalu warga berkumpul untuk bermusyawarah apakah pohon randu angker ini kalau ditebang bisa menyebabkan kerasukan jin. Akhirnya dalam musyawarah diputuskan selama 3 hari sebelum menebang, warga diwajibkan menaruh sesaji di bawah pohon randu dan tidak boleh melakukan percakapan saat melewati pohon randu tersebut. Hari yang dinanti telah tiba. Pada saat prosesi penebangan juga hadir Mbah Karim yang merupakan kiai dan tokoh masyarakat. Dan Mbah Karim juga telah diabadikan sebagai nama salah satu masjid di Randu Dongkal yang bernama Masjid Baitul Karim.
Pada hari penebangan, awan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan angin bertiup sangat kencang sampai menumbangkan pohon randu hingga roboh. Warga sekitar cukup senang karena pohon randu yang besar telah tumbang sambil berteriak, "Randune dongkar, randune dongkar." Akhirnya dinamai Randu Dongkal. Dari akar pohon randu itu juga muncul sebuah sumur yang dinamai Sumur Bayur yang ada di daerah Palkuning, Patmo, Randu Dongkal. Kisah-kisah mistis yang ada di Randu Dongkal, yaitu mistis yang sulit diterima akal. Di ruas jalan Randu Dongkal Belik Pemalang ini, warga setempat meyakini randu jajar di tepi jalan itu adalah pohon keramat yang sejak lama menjaga desa. Usia pohon randu kembar yang menjadi pintu masuk ke desa Sikasur itu diperkirakan mencapai 60 tahun. Dibuktikan dengan ukuran diameter batang pohon randu yang terlihat sangat besar. Beberapa orang pernah mencoba menaksir ukuran diameter pohon dengan cara memeluknya. Hasilnya, ukuran batang pohon lebih besar dari rentangan tangan 10 orang dewasa. Seperti umumnya pohon berusia tua, warga meyakini pohon randu kembar ini dihuni makhluk halus. Dulu pernah datang orang yang tidak meyakini adanya makhluk gaib meneliti pohon randu ini. Mereka dibuat takut karena hasil gambar foto yang diambil menampakkan sesosok ular besar. Kejadian mistis lain terjadi saat dahan-dahan pohon randu jajar patah tanpa sebab. Warga tidak berani mengambil atau menyingkirkan dahan tersebut. Anehnya, keesokan harinya warga menyaksikan dahan itu kembali ke tempat semula tanpa terlihat bekas patahannya. Warga meyakini pohon randu jajar ini adalah gerbang menuju alam gaib. Jika pohon ditebang akan menyebabkan bencana bagi desa. Percaya tidak percaya, itu terserah Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Piye Bu, kabar Pak Samit, wis sehat to? Alah Bu, Bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye ngene iki? Wis tak gowo rono rene, yo ora enek perubahane. Anu Bu, gowo ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke reso mlaku kae, sakwise digowo ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampe gak krungu aku, larang pora mbayare kuwi. Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu. Bapak tak tambah nih neng pengobatan spesialis di Radio Istana. Lo, saiki Selasa Bu, bukae praktek iku mung dino Sabtu lan dino Minggu jam 09.00 esok nganti jam 04.00 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit, termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kecepit, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat, mulih sehat. Jumat, sajian malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, selamat malam, salam Jimatres, salam satu misteri. Alhamdulillah,
malam hari ini kita kembali setelah tadi melakukan jelajah misteri yang pertama. Itu ada penampakan yaitu Balaspati, yaitu api yang mengejar-ngejar hingga jimatres-jimatres lari ketakutan dan pulang. Dan ini saya masih bersama para jimatres-jimatres yang bersedia ikut dengan saya untuk jelajah misteri. Dan malam hari ini kita akan coba menelisik sisi mistis dan misteri, yaitu di kuburan tua. Yaitu ada yang mengatakan bahwa sana ini adalah kuburan dari Ki Joko Kendil. Nah, bagaimana sisi mistis dan misteri yang akan kita jelajah pada malam hari ini? Ikuti terus perjalanan jelajah misteri jimat pada malam hari ini. Ya, jangan kemana-mana, namun untuk para jimatres-jimatres silahkan komen untuk live chat ya. Kemudian juga untuk subscribe, belum subscribe, like, tentunya like dong ya. Nah, minta doanya para jimatres-jimatres ya, doanya. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan tentunya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa bersama-sama untuk bisa memasuk ke area gerumbul. Atau mungkin juga bisa dikatakan ini adalah tempat yang bisa dikatakan adalah penuh dengan misteri. Nah, apa yang akan kita telisik? Silakan ikuti perjalanan kita malam hari ini. Yuk, bareng-bareng kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ada pohon tumbang, akarnya. Ini akarnya segede gini, tumbang pohonnya. Pohonnya tumbang ini. Nah, kita akan masuk coba. Sebentar, mari masuk. Ya, kita masih bersama para jimatres-jimatres yang bersedia ikut dengan saya. Ya, untuk nge-vlog malam hari ini. Durubuka berek. Ayune jati. Nah, lihat saja. Ini pohon ploso. Identik dengan hal-hal gaib. Nah, ini pohon ploso. Identik dengan hal-hal gaib. Biasanya gendruwo yang berada di sini. Merinding. Dulu Roma. Iya, ini pohon ploso. Ya, bisa dilihat para jimatres-jimatres. Mungkin Anda bisa komen. Silakan komen. Ya. Baik, kita segera masuk. Ya, coba untuk melihat tempat-tempat yang lain. Ini pohon jatinya juga roboh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu? Ya, jimatres-jimatres, Anda mendengar tadi? Merinding, ya. Para jimatres-jimatres, Anda mendengar tadi suara, ada suara? Ya. Astagfirullah. Itu angker sekali itu masuk dalam itu. Pohon itu tidak masuk, ini pohonnya angker sekali. Masuk ke dalam ini. Allahu Akbar. Masuk aja. Kita berhati-hati. Kalau ini berada di tengah-tengah. Mana masuknya? Allah. Hati-hati. Ya, karena habis hujan, tanahnya ini agak gembur alias embet. Ya, sana. Ya, sana masuk sana. Langsung ke titik fokus sana. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dari kubur. Pohonnya angker sekali, saudara-saudara. Agak lebih dekat enggak apa-apa sana, agak lebih dekat. Agak lebih dekat.
biar terlihat jelas. Ya, ini banyak sekali pohon tumbang, ya, pohonnya tumbang. Saya ditemani para jimatres-jimatres yang saat ini ada di sini. Ya. Amit bah, amit bah, amit. Ini pohon apa ini? Pohon sudah terlalu tua ini. Saya sekali itu rumahnya roboh itu. Rumahnya roboh itu. Ya kan? Dari sebelah sana. Pohonnya tumbang ini ya. Medah, ini batu-batu. Apa ini? Coba dilihat batu apa ini. Lihatlah, di atas pohonnya, coba dilihat pohon. Di atas pohon ada apa? Jimatres-jimatres, Anda bisa lihat. Allahu Akbar. Ya, para jimatres-jimatres, kita berada di tengah-tengah area salah satu petilasan, atau bisa dikatakan di sinilah tempat yang angker. Ini rumahnya roboh nih. Kita lihat ini, kita ke makamnya ya. Ke makam beliau. Lihat di rumah. Nah, para jimatres-jimatres di sini, aura-auranya memang aura positif banyak sekali, juga aura-aura negatif di sini. Mungkin dari para jimatres bisa melihat, bisa komen. Para jimatres-jimatres bisa komen, silahkan. Anda yang melihat sesuatu bisa komen, ya. Bisa komen. Kita berada di tengah-tengah rerimbunan. Kalau orang Jawa mengatakan gerumbul. Wow. Astagfirullah. Ya, inilah gerumbul. Kita lihat ke sana makamnya. Sayang sekali ini rumahnya roboh ini. Rumah untuk tempat peristirahatan orang-orang yang melakukan ritual-ritual, juga untuk melakukan nyadran atau doa. Di sini ini roboh rumahnya. Bisa dilihat tempat rumahnya roboh. Ya, coba saya baca ini siapa. Rejoso Nganjuk Moka Matur Hadi Matur Suwun Supranoto Grabakan Hadir. Ini ada yang mengatakan bahwasanya ada dua makam, ada dua tempat. Ada makamnya Raden Sakarengarjo Joko Kendil, atau mungkin juga satu ada Raden. Ini ada Golek Kencono. Bisa dikatakan itu ada di sini ada tersimpan Golek Kencono, juga ada selendang. Namun itu adalah di bawah naungan gaib atau misteri. Dan ini coba kita lihat para jimatres-jimatres, mungkin nanti yang ingin melihat ya. Silahkan, kita akan coba vlog di sini. Nah, ini dari Aris Jakarta. Terima kasih. Saya bersama para jimatres-jimatres untuk master-master kita. Ini lagi libur, tidak bisa ikut bersama saya. Dan ini memang hanya bersama para jimatres-jimatres. Saya khususkan untuk para jimatres yang ingin ikut saya untuk jelajah misteri, boleh. Nah, Munyerai Fadli. Di sini lancar ini, sinyalnya lancar. Maulana Kalimantan, salam jimatres untuk Anda. Ya, kita coba lihat ke sini. Ini rumahnya roboh, sayang sekali. Ini belum dibenahi oleh mungkin oleh penduduk, atau mungkin ini tempat untuk istirahat dan ritual-ritual para peziarah, atau mungkin juga orang-orang tertentu yang hadir di sini yang melakukan ritual ya. Gedung Serunggo dilanjutin bulan kemarin tidak jadi. Oke, insya Allah mungkin nanti lain kesempatan Mas ya. Ini temannya jimatres-jimatres semua, Pak Supranoto. Jimatres-jimatres semua ini. Yang berada sama saya hanya para jimatres-jimatres ya. Dan ini kita akan coba vlog. Itu ada apa itu? Jadi di kamera mungkin bisa lihat ada apa itu kamera itu. Sosok putih cahaya sedikit. Udah hilang tadi. Dari Sidoarjo, terima kasih. Kita coba masuk ke sana. Ya, lihat dari sana masuk sana.
jangan melewati ini, jangan melewati pundung atau mungkin juga ini. Ini tempat ini juga disakralkan. Di sini ada sosok penunggunya. Ya, Mit, Mbah, ya. Kita hanya ingin tahu sisi misterinya di sini, Mbah. Taruh di atas itu loh, di atas ini dulu. Dekatkan nggak apa-apa kan adik. Itu edit. Mohon maaf agak goyang sedikit kameranya. Dari Jimatres bisa komen ya. Astagfirullah. Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Enggak tahu tadi apa ya, betul-betul jatuh. Coba dilihat jatuh tadi apa? Ya jatuh dari atas tadi apa? Coba dilihat di bawah. Tidak ada sesuatu yang jatuh. Tadi jatuhnya di sini ya? Ya di sini. Jatuhnya di sini. Tidak ada sesuatu. Amit, Mbah. Astagfirullah. Nah, ini sosok. Ya, terima kasih sarannya. Ada yang ibaratnya anak sing ngantem awak dhewe ya. Diantem. Ya. Mau dari pohon asam ini, dari pohon asam ini loh. Dari pohon asam ini tadi menghantam kita. Saya sampai merinding ini. Merinding betul ini. Oke. Baik. Mungkin kita disambut kedatangan kita di sini hanya untuk ingin tahu sisi mistis dan misterinya saja. Ya, memang kita merasakan ini. Coba sana. Ya, kita sudah disambut kurang baik. Ya. Astagfirullah, itu disambut kurang baik. Diantem. Nyata real. Tidak mengada-ada. Astagfirullah. Baru kali ini nyata real dihantem. Ya Allah. Betul hitam besar sih. Betul. Astagfirullah. Lagi kita dihantem. Ini kita lanjut atau gimana? Nah, kita break dulu ya. Para jimatres, dimanapun Anda berada. Setelah kita masuk ke area makam tua ini, karena makamnya ini kena angin, jadi hancur ya. Ini mungkin nanti akan dibenahi oleh para penduduk sini. Jadi kita break dulu. Kita disambut kurang enak oleh sosok-sosok gaib di sini. Dihantam kita, betul-betul real dan nyata. Baru kali ini kita dihantam oleh sesuatu, namun kita cari untuk hantaman itu benda yang jatuh dari pohon asam tadi tidak ada. Ya, terima kasih untuk para jimatres doanya. Kita akan vlog lagi untuk sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Kibanu Asmoro, tentunya di acara Jelajah Misteri malam hari ini. Salam jimatres, salam satu misteri. Au! Saya Bapak Kasdi, Desa Milo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan,
Kulon derek umroh radio istana Babanu Asmoro budal guyu mantuk guyu. Nama saya Sugri dari desa Talok Kali Tidu ikut radio istana. Yes. Nama kulo Katri, desa kulo Mbilo Pumpungan Kali Tidu derek umroh wonten radio istana budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono ikut umroh bersama radio istana. Nama saya Suwito dari Desa Kunci Kecamatan Dender Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama radio istana budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Muin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31 337. Jumat, sajian malam Jumat. Inilah cerita misteri persembahan dari tim Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Dengan cerita diusili hantu penunggu jalan raya. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, nama saya Yudi Nugroho. Malam ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang saya alami di tahun 2005. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang furniture jati dan berkantor di Semarang. Pekerjaan saya menuntut untuk menempuh perjalanan di kota-kota sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya, saya menggunakan bis untuk menuju ke tempat yang akan saya kunjungi. Namun, suatu hari saya ingin mencoba menggunakan sepeda motor. Kebetulan, motor yang saya pakai berkendara adalah Honda Supra Fit tahun 2004. Berangkat dari Semarang jam 7 pagi, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu pabrik mebel di daerah Solo Madu Solo untuk pengecekan barang. Setelah selesai, sekitar jam 4 sore saya melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo. Karena baru pertama kali melewati daerah itu dengan sepeda motor, saya sempat nyasar. Beruntung saya masih menemukan papan penunjuk jalan. Setelah nyasar-nyasar dulu akhirnya ketemu juga jalan menuju Ponorogo dengan melewati jalur Wonogiri Solo. Jalan ini baru pertama kali saya lalui karena kalau naik bis biasanya saya lewat jalur Ngawi Madiun Ponorogo. Pertama-tama jalannya normal seperti biasa. Namun setelah melewati wilayah Wonogiri, jalannya berkelok-kelok naik dan turun. Badan terasa pegal banget. Bayangkan, orang dengan tinggi badan 175 cm naik motor bebek menempuh perjalanan ratusan kilo dengan medan berkelok-kelok. Memang rasanya capek banget.
Kali ini saya merasa memasuki daerah antah berantah karena saya benar-benar tidak kenal daerah itu. Sepanjang jalan kanan kirinya hanya pepohonan dan hamparan sawah. Saya berusaha mencari tempat istirahat. Pas melewati jalanan menurut berkelok yang rindang, di seberang jalan ada lapak orang jualan yang sudah tidak terpakai. Lapaknya berbentuk seperti meja tapi usang. Wah, lah kok beneran iki? Panggone enak kayak wilayah-layah. Ngasuh dhisik ah, batin saya dalam hati. Saya pun berhenti di situ dan segera melepas sepatu. Sejenak saya duduk-duduk sambil minum air mineral. Saking capeknya saya enggak sempat menikmati sebatang rokok. Kemudian saya rebahan sejenak. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Baru sekitar 10 menit kelopak mata terasa berat, hampir mau tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil yang sedang tertawa cekikian di samping saya. Saya pun terbangun berusaha mencari asal suara itu. Tengok kanan kiri kok tidak ada apa-apa. Loh, ngendi suaranya arek cilik mau? Saya reban lagi dan ganti posisi menyamping. Sekitar 5 menit, ada yang meniup tengkuk saya. Saya diam saja karena saya pikir itu hanya angin sawah. Namun tiupan itu sepertinya tidak berhenti. Merasa risih, saya terbangun dan menengok. Sopo sih iki? Ganggu wong wae. Hatin saya kesal. Tiba-tiba terdengar suara klakson sepeda motor. Ternyata di seberang jalan ada seorang bapak mengendarai motor bebek seperti memberi isyarat ke saya. Matanya melihat sesuatu dan kaget. Saya berusaha mengartikan isyarat itu sambil tengok-tengok. Dalam hati berkata, bapak iki nyapa toh? Lah wong ora ono apa-apa kok. Saya pun rebahan lagi. 5 menit berselang tercium bau buah sawo yang menyengat. Padahal tidak ada pohon sawo atau truk lewat yang mengangkut buah sawo. Ternyata selang beberapa menit lagi terdengar seperti ada suara tawon yang mendengung di telinga kiri saya. Saya halau dengan tangan, namun suara itu tidak kunjung hilang. Saking capeknya saya masih tetap tiduran dan suara tawon itu menghilang dengan sendirinya. Beberapa detik kemudian jempol kaki kiri terasa dingin dan semakin lama merambat naik ke kaki. Saya refleks langsung bangun dan menepuk jempol kaki kiri saya. Sampai saat itu saya masih belum menyadari apa yang terjadi. Saya melihat jam di handphone sudah menunjukkan jam 6 sore. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Segera saya pakai sepatu yang tak bertali. Ketika lagi membungkuk,
terlintas di depan saya sekelebat bayangan putih. Segera saya berdiri sambil memegang kunci motor, mencari apakah yang barusan lewat. Opo kui mau? Saya memandang kanan kiri dan laki-laki tidak ada apa-apa. Gelap, tengkuk seperti ada yang meniup dan badan terasa merinding. Waduh, ora beres iki. Tanpa berlama-lama saya langsung lari ke motor. Mau memasukkan kunci kontak, kok ya kontaknya gak masuk-masuk. Begitu masuk saya nyalakan motor langsung ngibrit tanpa sempat memakai helm. Berselang 2 km terlihat rumah-rumah penduduk. Saya segera menepi dan berhenti untuk menenangkan diri. Sambil ngos-ngosan saya meminum air mineral. Samar terlihat orang berjalan ke arah toko di dekat saya. Setelah dekat ternyata orang itu adalah bapak yang tadi membunyikan klakson, memberi isyarat kepada saya. Saya berusaha mendekat bermaksud menanyakan ada apa tadi. Belum sempat saya berbicara, bapak itu langsung berkata, Le, mau awakmu neng kono tak klaksoni kok ora mudeng. Maksudku awakmu aja turu neng kono. Aku mau weruh akeh bocah-bocah cilik gundul. Ana wong wedok ireng gedhe ngrubung awakmu. Kuntilanak, untung awakmu selamat ora apa-apa. Ayo mampir leren ning omahku. Mendengar ucapan bapak itu saya semakin merinding. Waduh, pantesan pak. Kula niku wau kok ngerasa mengkorok. Terus kula ngene ngali sekelibatan ayang-ayang putih ning panggonan kuwi. Panggonan kuwi mau pancen gawat. Terkenal akeh demite le. Wis awakmu ngasuh dhisik ning omah. Gapik le sepeda motoran surup-surup ngene iki. Saya menuruti ajakan bapak itu dan melanjutkan perjalanan selepas isya. Alhamdulillah sampai juga di Ponorogo sekitar jam 8:30 malam. Sampai sekarang saya tidak ingat nama desanya. Namun kalau lewat jalan itu lagi saya masih ingat dan masih merinding. Itulah cerita misteri saya. Salam Cimatres, salam misteri. Kaya ngene ya. Lara waras-waras cong-cong ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kulo ya Allah. Panjenengan sarasaken penyakit kulo. Panjenengan paringi tombo ya. Maknanya adalah bahwa barang siapa yang memercikannya ke kepala 3 kali, maka dia tidak akan terkena penyakit. Air zam-zam itu juga berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan. Atau mungkin Anda yang saat ini terkena penyakit, minum saja air zam-zam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa air zam-zam memberikan pertahanan terhadap beberapa penyakit seperti masalah nefrogenik, katarak, diabetes, dan membantu dalam stimulasi sistem reproduksi. Air zam-zam memiliki sifat unik untuk melawan kanker dan juga memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Segera dapatkan air zam-zam asli di Radio Istana FM Bojonegoro. Mahar hanya Rp10.000. Iya, Rp10.000 Anda sudah mendapatkan air zam-zam asli di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro.
doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan sembuh dari segala sakit dan penyakit dengan rahmatmu. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih. Jumat, sajian malam Jumat. Inilah cerita misteri persembahan dari tim Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Cerita misteri dengan judul Dodol Dino Jimat. Sebut wae jenenge Parti. Parti iki wong sing dodol es campur. Dino kuwi Parti prei dodolan. Dheweke ora gumun. Senadyan pawongan sing durung ditepungi mau nyopo aro dhisik, sebab Parti mono kepitung akeh sing nepungi. Jalaran saka profesine minangka bakul es campur keliling. Prei to, Pak? Ucape sakwene pawongan marang Parti. Anggone bakulan es kanti laku sikil karo nyurung rombong cilik wadah es prongkol juruh santen lan gudir. Nggih, nek jemah kula leren boten sadian. Tumanggape karo nyelehake bokong ning lincak warung Mbok Usrek. Niku karep sampean dhewe napa enten sing aken? Sing pundi to? Nek jemah mboten glidik niku lho. Karang kula niki tiyang budhe nggih njaluk waras sing pinter. Kula diwekas supados mboten sadian nek dinten jemah. Ning namung ngepasi dinten jemah kliwon kok kendel kula sadian. Nek pemanggih kula sanes jemah kliwone sing kangge ugeman. Nanging nggih dinten jemah niku lho sing diawisi. Napa nggih kenging menapa kok ngaten? Tapi sampean eling-eling. Nek ngepasi jemah dodolan sampean entek gusis napa mboten? Parti nuli ngiling-ngiling dino-dino jemah sing wis tau dilakoni. Sajake cocok ujare pawongan kuwi. Padatan yen dodolan dino jemah pepayone es campur rodok seret. Upama entek o wektune nganti wayah srengenge wis arep angslup. Kadang malah isih gawa mulih mergo turah. Ngaten jih, ujare Parti. Sing dijak rembukan nuli nerangake menawa kaprai ngepasi jemah ning kukuban kono kuwi pakaryan winates dening wektu. Sing bocah sekolah jam 11 mesti wis padha bali mergo dina. Sing ning pasar semun uga sadurunge swara adzan jemah ngumandang wis padha reringkes. Senajan sing salat jemah wong lanang, sing wadon uga melu leren utawa tutup dasaran. Mula yen pinuju jemah dagangane Parti payune rodok rendet. Dikojai ngono sajae Parti lagi mudeng. Yo gene menawa jemah dagangane seret. Nanging ning pikirane Parti tuwuh pitakon. Yo gene anggone aweh waler wong pinter sing dijaluki srana murih dodolane laris nyingkri dina jemah kliwon. Mula dheweke sisan mitrang marang wong kuwi. Saka katerangane pawongan kuwi mojar pancen dukun utawa wong pinter kuwi duwe sirikan dina dewi-dewi. Em
Temane dinten niku wau Jemah Kliwon. Nek niki wau sane Jemah Kliwon jurene ten napa? Pripun kajeng sampean? Niki wau teng dusun kidul, gulaan sawah kilen mriko rak enten kramean. Tontonane werni-werni. Kabare wiwit isuk niki enten reok ing Ponorogo napa lho. Criyose ugi ndugiaken jatilan saking Tulungagung. Njur antarane jam 12 awan mengko dirawuhi pejabat. Sing nggih mapak pejabat iring-iringan gajah-gajahan. Mestine penontone rak nggih kathah. Napa malih mangsa ketiga ngeten panase mesti sumelet. Upami sampean dodol es campur mriko kula tanggung laris mestine. Dinten Jemah kok ngawontenaken rame-rame injing nganti siang. Warga Kukuban mriku niku napa kenal agama? Kukuban mriku niku lak racake do mboten duwe isin. Colong jupuk nggodha bojone liyan niku pun sego jangan. Lah wong sasi poso mawon mboten isin-isin kok nedha telat-telep teng jawine griya. Napa malih Jemah? Ah mboten butuh. Warga ngriku niku sesam mboten nyembah Gusti Allah. Ning sing disembah barokahe para demit, druwo lan sing ditunggu danyangan ngriku. Pardinggumun. Mergo pancen lagi krungu iki yen ana wewengkon sing wargane nyungkur piwulang suci. Sisih pundi to panggenane niku? Nek pun dugi entek-entekane bulaan sampean menggo ngiwa, metu dalan trabasan. Mboten tebih kok ngiwone namung celak. Pardi kepelut. Sing ketok ning mripate mung dodolane laris. Duwite akeh. Ditinggal nglamun sedelok wae pawongan sing kojang ngetupyuk mau wis lunga. Diulatake kiwa tengen kepara ner sing rada adoh ya ora katon kemriweri. Pardi nanting atine. Dodol apa ora? Saksuwene iki dheweke sirikan dodolan ing dina Jemah Kliwon. Disawang srengenge durung pati dhuwur. Nalika takon jam marang sing duwi warung lagi jam 09.00 isuk. Pikirane sak nalika Malik Grimbyang nuli agi-agi mulih kanthi niat arep dodol ning dalan Trabasan. Cekat-ceket gula sing kanggo juruh is nuli digodhok. Semunuga uba rampiliane ditotok ing rombong. Niate sing wis kepleng nekat arep dodol senajan dina Jemah Kliwon. Panyaruwene sing wedok kang ngelikake ora digubris. Pardi sida budal nyurung rombong. Nalika lakune ngancik laladan bulak kidul desa, keprungu kumandange adan, Pardi ora maelu. Rombong terus disurung. Janjane mono ning jero dodo ana perang rame antarane nerusake laku menyang dalan Trabasan apa lereneng masjid dhisik. Kahanan dalan sing dipecaki nganti lakune tekan pucuk bulaan ngarepake menggok dalan Trabasan kepitung sepi. Sengoro dagangane ana sing nukoni. Pardi mung mrangguli wong lanang siji loro arep mangkat menyang masjid. Lagi wae Pardi nggokake grobake menyang dalan Trabasan. Dalan kuwi wis buntet kebak dening wong sing nekani kramean. Swara surake mboten rubuh. Pardi ora kuat kupinge. Pardi mandeg golek enggon sing strategis. Durung suwe anggone magrok sing nukoni es campur lunga teko. Saya suwe saya akeh. Kabeh njaluk diladeni dhisik mergo sambat ngorong. Pardi rumangsa kualan. Aneh. Nadyan wis dikuras nanging ese Pardi kaya ora ana enteke. Tase kebak duit. Mergo kekeselen Pardi ngidini marang sing tuku njupuk dhewe. Rehne batine wis akeh Pardi kepingin ngepenakke awak. Lungguh nyelenuk karo nyawang wong-wong sing ibut ngladeni dhewe SS Pardi kuwi mau. Suwe-suwe dheweke liyer-liyer keturon. Mas, jenengan niku pripun? Niku lho rombong sampean guling. Dodolan sampean kutak kabeh. Leren kok tengriki. Pardi melek. Ana wong sarungan klambi takwa lan kupulan putih sajae mentas mulih jeman. Pardi geragapan. Jalaran posisine lagi semendi plesengan kali.
Kendel kok teng ngriki mbok nggih teng papan sing penak ngriko. Nika dagangan sampean dorak-arik wedhus gibas. Leren kok teng panggonan ngumbar wedhus. Pardi lagi ngerti yen dheweke keplantrang tekan pinggir dam kali. Papan kuwi pancen saben dinane kanggo ngumbar wedhuse warga. Kiai sing mentas kundur jeman iku akhire pono menawa Pardi mentas disasarake para lelembut. Kiai ku kojah menawa kali kuwi mbiyen kanggo mbuang mayit dek gegere PKI. Semene cerita saka tim jimat kanggo jimatres-jimatres kabeh. Salam jimatres, salam misteri. Au. Jumat.